Bismillah Ustaz, istri Ana hobi buka Facebook. Dia tidak pandang berteman dengan siapa, sekalipun Iwan atau putra, alasannya kan sekedar berteman biasa. Sudah Ana nasihati tetap saja. Bagaimana nasihat Ustaz? Dari Abdullah Jogja. Saya rasa sang suami harus tegas dalam masalah ini. Tidak ada yang selamat dari fitnah. Apalagi di Facebook itu, ya, gambarnya bukan gambar kucing, bukan gambar kambing. Gambarnya pajangan foto-foto yang tampan-tampan. Terutama jika suami wajahnya pas-pasan. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang jamin tidak tergoda, ikhwan? Seorang awalnya saya cuma berteman-teman biasa, lama-lama jadi teman luar biasa. Dan ini sering terjadi. Dan ini sering terjadi. Dan banyak kasus yang saya dengar. Bahkan kasus terakhir yang saya dengar, ikhwan, luar biasa. Seorang akhwat bertahun-tahun sudah ngaji, bahkan termasuk pemula. Umurnya sudah 40 tahun. Suaminya teman dekat saya. Suaminya pun demikian, sudah lama ngaji. Qadarullah, tahun yang lalu istrinya minta izin dibukakan Facebook, katanya ingin silaturahmi dengan teman-teman lamanya. Teman saya ini akhirnya mengizinkan. Tidak terbayangkan kalau akibatnya fatal. Ternyata setelah istrinya buka Facebook, mulailah dia, ya, berkelana dalam alam Facebook. Mulailah dia kenal macam-macam model laki-laki, mulailah kirim-kiriman gambar, mulai macam-macam. Akhirnya sekarang minta cerai. Padahal sudah ngaji dan sudah umur 40 tahun. Termasuk wanita yang pertama yang berpegang teguh dengan sunnah, kemudian pakai cadar, kemudian di kampungnya ada yang pakai cadar, tapi subhanallah gara-gara terjebak dengan fitnah lelaki, akhirnya suaminya dia tidak pedulikan. Bahkan dia minta cerai, bahkan tatkala suaminya datang dia lari dari rumahnya. Ini kayaknya, dan ternyata kasus ini bukan sekali dua kali. Banyak kasus yang demikian. Oleh karena suami harus tegas, ya. Tegas sama istrinya. Dan ini merupakan bentuk kecemburuan seorang suami kepada istrinya. Seorang suami yang biarkan istrinya berchattingan dengan seorang laki, ini suami yang dayus, tidak punya kecemburuan. Ini laki-laki yang tidak normal. Kalau normal cemburu. Apa antum tidak cemburu lihat istri antum cengengesan sama orang lewat Facebook? Kalau antum laki-laki masih normal, antum masih cemburu. Tapi kalau tidak normal, terserah antum. Oleh karena saya rasakan nasihat yang harus tegas dan ajak bicara baik-baik antara ikhwan ini dengan istrinya, dan perintah dengan tegas agar ditinggalkan teman-teman laki-lakinya karena tidak ada yang bisa selamat dari fitnah. Tentunya sang ikhwan pun demikian. Jika dia merintahkan istrinya tidak mengambil teman lelaki, maka dia juga jangan mengambil teman perempuan. Istrinya dilarang cengengesan-cengengesan, dia sendiri cengengesan-cengengesan di Facebook. Allah alam bisawab.